Oh, alhamdulillah. Apa tu? Angkat-angkat sikit tunjuk. Apa ni? Ikan gerut-gerut. Banyak dah ikan itu. Macam mana kawan-kawan? Macam mana? Boleh layan tak ni? Mabuk free ni? Boleh tak lah. Minum ketum. Aduh, pening-pening. Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Pagi-pagi ni dah kat tengah laut dah. Jadi alhamdulillah hari ni aku menemani si Abang Rebung aka Fadli aka tut. Tengah kontroversi sekarang dekat komen-komen aku yang video-video sebelum ni. Okey, ini adalah pengalaman pertama bagi beliau mancing dekat laut dia tu, teringin sangat. Kan? Dengan bantuan member aku belakang tu yang dah pisang sangat tu. Syam nama dia. Antuk dia. Siang malam turun ke laut. Tapi dia layankan kami juga. Jadi kita orang nak mancing santai lah, apa yang ada. Cuma umpan yang kami bawa hanya kembung. Tak ada umpan udang hidup, sotong kerita pun tak ada. Sebab kita orang tak ada prepare. Mudah-mudahan adalah rezeki untuk si Padli buat balik, atau rezeki kita hari ni buat balik. Ikan apa? Yang okey sikit lah. Ikan duyung kat laut ya. Duyung. Setakat ni okey ya? Boleh lagi lah. Tak boleh. Kita baring lah. Macam belakang. Macam belakang je tak? Aduh. Setakat ni hasil ada ikan kerong. Ikan kerong. Kutip je lah bagi Fadli makan kan. Ni ada ikan bulus. Satu ada anak gerut-gerut. Ni trip hasil trip cari lauk eh. Trip cari lauk. Kita kutip santai. Je apa yang ada. Santai. Kita tengok berapa lama dia dah dapat. Kawan, Fadli strike lagi. Tengok ikan apa. Ikan kerong. Ikan kerong. Oh, kerong besar. Kutip je lah bawa balik. Berbung naik strike kan apa? Gerut-gerut, anak gerut-gerut. Janji layan je lah ya. Boleh layan. Gaya kau main lagi. Kerong ke? Besarnya kerong. Kerong kot. Berenang ke depan. Kerong. Kerong menyerong. Itu ucapan. Bulus banyak besar. Bulus banyak besar grade E kawan-kawan. Ini sedap ni. Sekilo RM25. Jauh-jauh bulus eh. Panggillah kau panggil bulus. Bila nak cari ni Sam? Kita orang ni kerja. Boleh aku rasa main kat sini? Apanya? Pakai bumpun. Boleh? Umang-umang boleh kan? Umang udang. Kau kecilkan mata kau lagi Fad. Ikat baru. Boleh kecilkan mata? Kenapa? Dia kena banyak? Kecil sangat banyak kan? Kamu lah. Kalau tak ada ikan kecil ikan besar tu Pak. Ha tu. Jamu. Kerong besar. Gaya kan tu. Besar tu geng. Kuat sentapan dia.
Bagi tegang je, bagi tegang je. Ha. Okey, gerut-gerut. Gerut-gerut besar. Besar. Alhamdulillah. Tu. Eh, dah boleh strike je. Tengok abang rebung ikan apa. Oh, anak. Tu gerut-gerut jenis lain tau, kau tengok. Ni ada belang-belang ke? Ah, tak adalah, lain jenis. Alhamdulillah. Gerut-gerut ni. Kau, ha, kau. Melayan member kita. Rod bawah sikit, jangan tinggi sangat. Ha. Kan nampak tu gerut-gerut. Bukan dalam. Gaya macam besar. Batang je lembut. Angkat sini tengok. Ada baik kau je. Belum. Mana main pisa sampai. Lepas. Syok. Tenang pak, tenang. Tak payah fikir, tak payah fikir. Ya, tenang. Tenang. Oh, guru-guru baik. Guru-guru bawa sampan. Alhamdulillah. Oh, iya, bawa sampan habis. UL lah. UL lah. Bawa Oh, Fali dapat. Kenapa? Tengok, double strike. Gerut-gerut, aku dapat kerong. Jauh-jauh je ikan dia, bawah sampan. Syok pula. Raja kerong. Double strike, geng. Double strike. Aduh, kena cepatkan dia. Kenapa? Oh, kenapa itu? Oh. Alamak, dua-dua kerong. Kerong, alah-alah. Alhamdulillah. Abang Rabun beraksi lagi. Itu hari korang cakap dia kumpau. Ha, ini dia. Tengok ni, dia beraksi. Strike bertubi-tubi. Kenapakah tu? Tahu lah. Menekan tu. Ha, kan gerut-gerut ni. Besar balik? Besar. Weh, ikan duri. Ikan duri. Alhamdulillah. Okey, dapat geng, dapat geng. Yo. Ikan apa, ikan apa? Alamak, kerong. Alhamdulillah.
muntahnya. Tapi kalau dapat tahan, tahan. Apa lagi, geng? Baru letak. Kerong lagi. Makin besar kerong dia. Babun. Weh. Weh. Tengok, tengok langit, tengok, tengok langit, tengok langit. Mak, makin besar kerong dia. Betul-betul babon. Oh, dia? Nak jalan? Tak boleh. Kerong. Macam bunyi mesin ni. Kerapu, kerapu. Tak betul. Wali dapat kerapu. First time in ever. Yeay, kerapu. Kerapu. Kerapu pun ambil. Kerapu. Kot. Tengok, tengok, tengok. Dah gelap. Dawang cahaya. Kerapu buat kerapu. Kerapu. Alhamdulillah, kawan-kawan. Dapat kerapu. Ha. Kerapu. Okay, kawan-kawan, sekarang jam nak menunjukkan waktu tengah hari. Alhamdulillah ada juga hasilnya, tapi banyak tak rakam lah sebab tak rancak. Jadi maksudnya ikan-ikan grade A tu tak ada lah. Cuma alhamdulillah dapat jugalah. Jadi kita orang main dalam tiang ni. Abang Rebung dah mabuk. Mabuk dah. Tadi off record dapat lah kerapu 2 ekor ni, baby kerapu. Lepas tu aku lepas lagi satu. Banyaklah setakat ikan-ikan laut ni, alhamdulillah lah. Cuma ikan target tak dapat lagi. Tengoklah sama ada kita nak mancing lagi atau balik, tak tahu lagi, tunggu apa cerita. Kalau tak ada, kita tengoklah waktu macam mana nanti. Okey kawan-kawan, alhamdulillah kita surrender awal sebab Abang Rebung dah tak tahan teruk dah. Ini pengalaman pertama dia pergi laut, mancing laut bersama aku kan. Sebenarnya dia dah muntah 4-5 kali tu. Aku tak rakam lah atas permintaan dia. Aduh, terima kasih Syam bawa kita mancing hari ni. Lain kali kita boleh mancing dengan Syam lagi. Syam ada banyak kawan-kawan dia yang dia pun ada rakam juga aku rasa kot. Mungkin AP ada buat YouTube. Mungkin kan. Untuk setakat ni tak tahulah Syam bawa orang ke tak bawa orang. Nanti kalau bawa orang aku tak aku boleh promo kat korang lah. Cuma alhamdulillah hari ni ikannya dapat ikan lauk. Nanti kita tengok kat rumah lah ya kawan-kawan ya. Sekarang kita tengok Abang Rebung dah pisang sangat dah tu. Ku termenung di jendela. Uish, muntah terus. Okay, geng. Okay, kawan-kawan, kita dah kat rumah dah. Mabuk bang. Mabuk bang. Berapa kali muntah bang? 5. Lama. 5 kali je. Pertama kali pergi laut kan. Tu pertama kali kan. Semua hidup. Mancing kat laut. Nak taubat ke tak taubat? Tak ada lah, boleh pergi. Okey, pegang. Okey, kawan. Aku nak pegang geletar ni tangan ni. Geletar tangan. Pegang kejap je. Tunjuk hasil kita. Dia tak seberapa ni, tapi alhamdulillah lah ada jugalah. Kerong-kerong lah.
beriah. Banyak. Banyak juga. Okey, kita ada ikan gerut-gerut kecil. Ini ada ikan bulus. Ini ikan bulus eh. Ah, patut kita ada kerapu tadi. Kerapu ni. Kerapu 4 ekor, paling seekor aku 3 ekor boleh. Ah, 3 ekor. Macam tu. Wah, ni ada kerapu lagi. Rasanya tu je lah. Bulus dengan ada tanda, bukan tanda pun. Gerut-gerut. Lepas tu ada ikan kerong lah, banyak-banyak ikan kerong. Ni kerong, sebab dia besar aku ambil je lah, bagi Bali buat lauk. Jadi api aku ambil sikit je untuk masak kat dapur nanti. Aku ambil lah banyak-banyak. Lepas tu selebihnya kita bagi Bali lah. Okay. Kita jumpa kat dapur. Okay kawan-kawan, aku pendekkan video je ni. Inilah ikan yang aku bawa balik. Yang selebih tu aku bagi ke Abang Rebung atau Fadli lah. Jadi ni 2 baby kerapu, ni 2 baby gerut-gerut, 3 ekor eh. Ni ada ikan bulus. Ikan bulus aku ambil 3 ekor kot. Okey, kita akan buat satu hidangan yang simple. Korang kena tengok. Jom kita masak. Okey geng, dah siap dah. Tu sos paprik kita, kita akan curahkan ke atas ikan. Banyak sedap. Lemak. Alhamdulillah. Simple tapi fresh kan kawan. Kita mancing tadi. Kita bagi lettering sikit. Tu dia. Terbaik kan kawan. Okay geng, ni menu kita. Hari ni kita ada tetamu kat depan, jadi tak boleh nak buat video makan korang. Tapi untuk menggayakan atau memberitahu yang korang ikan ni sedap. Kita ambil kuah dia sikit lah. Kuah paprik dia ni. Orang ala mak bini aku ni, suruh pukus ikan pun dia pukus aku. Aduh, potong gaji je ni. Okay, ini ikan masak. Bukan ikan masak paprik ya. Ikan kuah paprik ya. Okay, ni ikan bulus ni aku makan. Jadi aku sebenarnya nak buat video mancing laut tu, tapi sebab oleh kerana Abang Rebung atau Fadli mabuk teruk, jadi macam terkendala sikit. Kalau video macam tak berapa memuaskan, aku minta maaf lah. Jadi sebelum ending video ni, jemput makan dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.